Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Satu Indonesia kaget Syahrini dan Reino Barat bisa ranjang. Sang incas beri jawaban mengejutkan soal isu rumah tangganya, singgung soal kepercayaan. Syahrini dan Reino Barat pisah ranjang, isu itu usai diisukan pisah ranjang dengan Reino Barat. Sang incas langsung beri jawaban mengejutkan ini soal rumah tangganya. Bahkan Syahrini singgung soal kepercayaan usai diisukan pisah ranjang dengan Reino Barat. Pasangan serasi Syahrini dan Reino Barat selalu saja mencuri perhatian. Terlihat sangat romantis di berbagai kesempatan, tak aneh jika pasangan ini banyak diidolakan. Keduanya diketahui menikah pada tahun 2019 silam. Kini usia pernikahan mereka sudah masuk di tahun ketiga. Ingin menciptakan suasana yang berbeda dan juga sakral, Syahrini dan Reino Barat mengikat janji suci di Jepang. Di mana Jepang tak lain adalah kampung halaman orang tua dari Reino Barat. Meski belum punya momongan, tetapi rumah tangga Reino Barat dan Syahrini nampaknya bahagia-bahagia saja. Diketahui sebelum resmi menikahi Syahrini, Reino Barat sempat menjalin kasih dengan Luna Maya. Luna Maya dan Reino Barat cukup lama menjalin hubungan asmara. Hingga usia 5 tahun pacaran, Luna Maya bertahan dengan Reino Barat. Namun sayang, lamanya masa pacaran tak membuat Luna Maya lantas berakhir bahagia. Ia justru ngenes mendadak ditinggal oleh Reino Barat. Sosok penyanyi cantik Syahrini lah yang kemudian memenangkan hati dari Reino Barat. Sayangnya Syahrini dan Reino Barat juga tak luput dari cibiran netizen. Terlepas dari itu semua, Syahrini rupanya sempat marah-marah ketika disinggung soal ramalan nasib rumah tangganya dengan Reino. Bah habis kesabaran, Syahrini sampai memberikan peringatan keras agar orang-orang tidak percaya pada hasil ramalan. Menurut Syahrini, ramalan yang ramai menerawang kehidupan rumah tangganya dengan Reino Barat tak pantas untuk dipercaya. Reaksi keras Syahrini ini sempat ia ungkap di salah satu acara talkshow. Sebelumnya, nasib buruk Syahrini memang sempat diramal oleh mendiang Mbak Yu. Mendiang Mbak Yu pernah mengatakan di usia pernikahan Syahrini yang ketiga hingga 4 tahun akan ada pisah ranjang. 3-4 tahun lagi akan ada pisah ranjang, ungkap Mbak Yu seperti dimuat dari nakita.id. Kehidupan Luna Maya kerap dibandingkan dengan Syahrini. Fashion stylist ini belak-belakan ungkap pilihannya, "Gue bisa ikut sama dia." Kehidupan Luna Maya memang kerap dibandingkan dengan Syahrini lantaran hubungannya dengan Reino Barat. Karen Delano pun sempat menyebut perbedaan Luna Maya dan Syahrini. Karen Delano dikenal sebagai salah satu penata gaya atau fashion stylist bagi selebriti papan atas. Karen Delano pun sempat bekerja dengan Syahrini selama beberapa tahun. Baru-baru ini Karen Delano hadir dalam acara Lunit yang dipandu oleh Luna Maya. Saat itu ia ditanya oleh Luna Maya alasan tak bekerja lagi dengan Syahrini. "Coba dong, aku penasaran masalahnya apa sih, kok udah nggak ada stylistnya," kata Luna Maya. "Nggak, dia tuh bilang soalnya gue bakalan jadi pemenang, kan sebenarnya sahabatan kan? Tadi kan katanya gue yang dipecat, lah dia yang dipecat jadi teman," ujar Karen Delano. Luna yang mendengar celotehan dari Karen Delano sontak tertawa terbahak. "Bukan dipecat, Beb, enggak dianggap," tutur Luna Maya. Perbincangan mereka pun berlanjut. Luna Maya bertanya mengenai masalah fashion kepada Karen. Akhirnya Luna meminta Karen untuk memilih satu di antara dua artis yang ia sebutkan. "Via Valen atau Dewi Persik?" tanya Luna Maya. Karen pun mengaku ingin menjadi fashion stylist Via daripada Dewi. "Kalau Via Valen memang harus dibantu sama gue," tuturnya. Lanjut Luna memberikan Karen pilihan baru antara Via Valen dan Syahrini.
Via Valen atau Syahrini? Tanya Luna lagi. Dengan tegas, Karen Delano memilih Via Valen sebagai artis yang ingin ia ubah penampilannya menjadi lebih baik lagi. Bahkan Karen meminta Luna untuk tidak menyebut nama Syahrini di hadapannya karena keduanya sudah tak lagi menjalin kerjasama. Via Valen gak usah sebut-sebut Syahrini, itu sudah masa lalu, kan sudah 3 tahun bersama beliau. Jelas Karen. Meski demikian, ucapan dari Karen itu bukan berarti menunjukkan Via Valen memiliki penampilan yang kurang bagus. Hanya saja Karen yakin dirinya mampu membuat penampilan Via menjadi lebih memukau lagi. Kemudian Akbar Kobar yang juga menjadi host dalam acara tersebut mencoba memancing Karen Delano dengan membandingkan Luna Maya dengan Syahrini. Kalau Luna Maya dengan Syahrini, tanya Akbar Kobar. Maksudnya gimana? Jawab Karen Delano dengan bingung. Ya tadi kalau mau di makeover antara Luna Maya dengan Syahrini pilih mana? Ujar Akbar Kobar menjelaskan. Kalau bahasa makeover itu kayaknya nggak enak ya, seakan dandanannya dia jelek banget, ujar Karen. Tapi kalau disuruh pilih jadi stylist Luna atau Syahrini, ya Luna lah, sambungnya. Soalnya kan Luna itu ke Paris Fashion Week, London Fashion Week, New York Fashion Week. Jadi gue bisa ikut sama dia, tuturnya. Akbar Kobar pun langsung menimpali perkataan Karen, kalau Syahrini lebih ke Tokyo ya, ujar tertawa. Perkataan Akbar itu pun langsung membuat Luna Maya dan semua orang yang ada di studio tertawa.